Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Jumpa lagi dengan saya untuk yang kesekian kali Tentu dengan mata pelajaran PAI uh, Dalam materi tentang Tuhan Kita akan lanjut materi ini Ya, ini sekarang bab kedua lanjutan. Namun sebelumnya kita tentu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa dilimpahkan keberkahan, kemudahan dalam segala urusan, dipenuhi segala hajat-hajat kita, diberi kesehatan, panjang umur dalam ketaatan. Khususnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi ini. Semoga Allah senantiasa atau segera menyabut, mencabut, menghilangkan pandemi ini dari kita khususnya dari bangsa Indonesia umumnya di dunia. Untuk itu kita ambil keberkahan surat Al-Fatihah dan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wa alikya middin. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Hina surat al-mustaqim. Suratul ladzina anamta alaihim Ini di layar kita saksikan, kita lihat judul ini Benarkah Tuhan itu ada? Ya. Apa bukti Tuhan itu ada? Kan itu pertanyaannya Kita ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada seperti apa? Tentu ada dalil-dalilnya ada bukti-buktinya. Ada beberapa cara ya untuk mengenal Allah itu. Ya, terdapat berbagai cara dan metode tentunya. Ada yang sederhana, ada yang rumit, dan ada yang juga berbelit-belit. Untuk itu, um, cara setiap orang pasti berbeda-beda sesuai dengan pikirannya masing-masing. Kita lihat ya, Uh, seseorang yang hanya memiliki pikiran yang sederhana ia dapat mengenal tuhan dengan cara yang sederhana pula nah, pada pelajaran ini kita hanya akan membahas paling mudah saja yang paling ringan tidak yang rumit-rumit yang berit berit kita tinggalkan untuk mengenal Allah itu ada yang Paling mudah saja kita uh, apa kita pelajari ya seperti apa nah Cara mudah untuk mengenal adanya Allah dapat diperoleh dengan merenungkan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Tanda-tanda kekuasaan seperti apa? Ini contoh kita jagat raya, alam raya ini kita saksikan, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita berada di dalamnya. Kita berada di perahu yang namanya bumi, planet bumi ini belum yang lain-lainnya yang kita, apa mungkin tidak bisa kita saksikan? Paling tidak, kita yang berada di bumi hanya menyaksikan bulan secara fisik bundar saja, tapi kita belum pernah ke sana. Itu lebih-lebih lagi, kita yang ada di bumi saja, yang namanya perahu, yang bernama planet bumi, kita saksikan sehari-hari, kita tempati, kita rasakan, ya, seperti apa mestinya kita merenung, merenungkan tanda-tanda kuasaan yang ada di planet yang namanya bumi ini atau jagat raya ini ya dengan ilmu pengetahuan yang luas mungkin orang sudah bisa lebih dari kita menyaksikan bumi ada yang bulan planet-planet ini mereka sudah bisa merasakan dan menyaksikannya nah setiap diri kita ya manusia ini kita pun bisa ya, sebagai dalil ya diri kita yang merupakan dalil tanda dari allah yang diberikan kepada manusia untuk mengenal Tuhannya dari diri kita sendiri aja ya bagaimana kita memiliki uh, mata begitu rumitnya mata kalau dilihat secara uh, apa namanya tidak kasat mata melalui alat bagaimana otak dan seterusnya ya telinga dan seterusnya yang kita miliki yang ada di tubuh kita itu juga merupakan dalil tanda dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengenal dirinya lebih-lebih uh, yang jagat raya, yang alam raya yang indah, yang teratur ini Kita bisa kita renungkan, kita lihat dan kita saksikan, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari Nah ini contoh kecil uh, Kita bahas dari uh, yang lebih kecil saja dulu Misalkan kita memiliki buku yang ada di depan kita, di hadapan kita Itu juga merupakan salah satu dalil adanya Allah Seperti apa buku dijadikan dalil adanya Allah? Nah, ini pertanyaannya bukankah dengan membaca buku kita mengenal pengarangnya dan mengetahui tujuannya. Kalau kita baca buku, pasti kita tahu siapa pengarangnya. Dan kita baca itu ada tujuan dari pengarang itu. Untuk apa dia mengarang atau menulis buku itu? Mustahil ada buku tanpa ada pengarang. Mustahil ada apa namanya? Pengarang tanpa ada buku lebih mustahil lagi ada buku tanpa ada pengarang tanpa ada tujuan ya tiba-tiba saja begitu saja ada buku apa namanya di hadapan kita tidak mungkin adanya buku terus pasti ada yang mencetak ada cetakan buku di dalamnya ada tulisan ada tulisan tentu ada yang mengarang ada yang mengarang tentu ada tujuan yang kenapa mereka atau dia menulis mengarang buku itu ini pertanyaan juga pernahkah kita beranggapan bahwa buku itu tadi muncul akibat apa sekelompok benda tanpa seorang yang menulis yang mempunyai motif dan tujuan mungkin enggak kan itu semua kita jawab bisa jawab itu kan tidak mungkin ada sebuah buku muncul secara tiba-tiba pengaruh kelompok benda tanpa seorang penulis tiba-tiba saja misalkan buku itu datang terdiri dari berbagai apa lembaran-lembaran kertas kemudian datang menyatu jadi sebuah buku atau men, ya menjadi sebuah buku lalu kemudian juga datang huruf-huruf begitu huruf-huruf datang kemudian huruf itu menyatu menjadi sebuah kata atau kalimat ya atau paragraf itu kan tidak mungkin datang begitu saja tanpa ada yang menulis buku itu tanpa ada kertas yang membuat kertas itu tanpa ada tintanya untuk menulis untuk membuat buku itu ada maka mustahil buku itu secara tiba-tiba uh, datang muncul uh, apa namanya tanpa seorang penulis atau pengarang dan tanpa tujuan. Nah, demikian juga kalau kita lebih luas lagi en apa ensiklopedia en en yang tebal yang berjili jilid itu bagaimana tiba-tiba ada uh, tanpa ada Penulis tanpa ada pengarang, tanpa ada apa, kertas, tanpa ada cetakan atau apa namanya, perusahaan percetakan, tanpa ada pabrik kertas, tanpa ada bahan kertasnya atau tinta, dan seterusnya. Itu untuk ukuran apa? Ukuran ensiklopedia yang begitu tebal dan berjilid-jilid, kan tidak mungkin itu menyatu tanpa ada uh, yang menulis, tadi yang mengarang, tanpa ada tujuan daripada membuat. Kenapa membuat ensiklopedia yang begitu tebal? Nah, lembaran-lembaran kertas, apa, dan terbitlah buku yang berjili jilid tersebut nah, dari mana asalnya? Kita harus berpikir, karena satu kebodohan, ya, kalau kita mem, apa, berpikir bahwa ensiklopedia yang berjilid-jilid dan tebal itu tiba-tiba ada tanpa ada pengarang dan seterusnya ya tanpa ada percetakan ya tanpa ada e, pembuat kertas dan seterusnya nah ini lebih tidak masuk akal lagi apabila kita berkeyakinan alam semesta yang lebih luas dari buku tadi ya tercipta secara spontan secara tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa sebab apapun buku ensiklopedia e, saja kita berpikir tanpa ada yang mengarang menulis dan tujuan eh, apa namanya berpikir tidak mungkin mustahil ya artinya konyol atau tadi disebut eh, bodoh lah eh, kalau berpikir buku itu ada dengan secara tiba-tiba yang lebih luas lagi yang lebih rumit lagi yang lebih kompleks lagi seperti alam raya jakarta ini ya kalau ada yang berpikir secara spontan ada begitu saja terjadi tanpa sebab apapun itu juga hal yang bodoh ya kalau ada yang berpikir seperti itu tanpa ada sebab tiba-tiba ada aja apa ada saja alam raya ini uh, tanpa ada uh, yang menciptakan tanpa ada yang atau sebab diciptakan bahkan bisa dikatakan bahwa seorang yang berpikiran semacam ini ribuan kali ribuan kali lebih bodoh ya dibandingkan orang yang meyakini terciptanya buku yang berjilid secara tiba-tiba. Itu kalau berpikir dunia dan seisinya jagat raya alam raya yang begitu luas, indah uh, secara dan teratur ya. Uh, teratur secara hukum tidak bisa apa namanya pecah-pecah, ter, uh, apa tercerai-berai seperti misalkan uh, apa namanya uh, matahari muncul dari apa? dari timur kemudian tiba-tiba muncul dari barat di pagi hari. Itu kan tidak mungkin. Nah, lebih bodoh lagi kalau orang berpikir eh, penciptaan atau adanya alam raya ini secara tiba-tiba tanpa diciptakan atau tanpa sebab terjadi begitu saja. Ya, lebih bodoh lagi kalau dia berkeyakinan seperti itu dibanding tadi orang Berpikir adanya ensiklopedia buku-buku yang berjilid jilid itu uh, ada secara tiba-tiba. Kalau berpikir begitu, apalagi ini ya, apalagi alam raya yang besar, teratur, indah, uh, yang lebih kompleks daripada en apa ensiklopedia atau buku. Kalau berpikir itu lebih bodoh lagi ya. Baik, ini uh, apa ada dua apa namanya dua reaksi yang kita lakukan ini cara yang kedua maaf cara yang kedua tadi yang cara yang pertama ya cara yang pertama apa namanya dari bagaimana sebuah buku antong atau ensiklopedia ada tanpa ada yang mengarang tanpa ada yang menulis tanpa ada kertas tanpa ada tinta dan seterusnya itu cara yang pertama sementara cara yang kedua lihat ya, yang mudah, yang tidak berbelit-belit, yang rumit, kita bisa pahami. Jika suatu saat kita pulang dari sekolah, lalu membuka kamar tidur kita, nampaklah ya, di dalam kamar itu isinya kasur, bantal, sprei guling, dan seterusnya, itu tertata dengan rapi, ya, apa namanya, tidak berantakan, kok rapi. Biasanya kamar kita berantakan, seperti bantai guling itu, dan seterusnya, bekas kita tidur tadi malam kan kita biarkan begitu saja tanpa ada yang membereskan karena misalkan eh, tidak punya pembantu hidup kita sendiri karena di kosan seperti anak-anak mutahari kos ya biasanya mungkin terburu-buru pergi sekolah kemudian boro-boro sempat apa namanya membereskan kamar tidur sendiri nah, kita lihat sekarang kalau tadinya berantakan tidak pernah merasa ada yang membereskan karena tidak ada pembantu apalagi tidak apalagi tidak bersama orang tua ya di rumah karena kita kos misalkan. Sekarang kita lihat kamar kita sudah rapi, bersih dan semua sembah teratur berada pada tempatnya. Sementara kita tidak merasa merapikan, tidak ada pembantu apalagi orang tua ya. Apa yang terjadi ya? Ini pasti ada dua reaksi yang akan kita lakukan. Yang pertama, reaksi ketika melihat kamar kita sudah rapi tanpa merasa merapikan. Reaksi kita akan biasa-biasa saja misalkan. Karena apa? Setiap hari memang kebiasaan kita begitu, ya, merapikannya atau pembantu atau orang tua yang merapikannya misalkan. Ya, itu yang pertama, reaksi yang pertama. Orang saya suka merapikan kok atau kita di rumah ya, yang di rumah yang tidak kos, Orang saya yang merasa, merasa meminta pembantu atau orang tua yang apa yang punya inisiatif biasa merapikan kamar kita. Artinya ada yang mengatur kembali agar kamar tidur kita itu rapi kembali. Ada yang mengatur kan kamar itu. Yang mengatur siapa? Yang pembantu atau orang tua atau kebiasaan kita karena begitu reaksi yang kedua mungkin kita kaget karena di rumah tadi tidak ada siapa-siapa orang kita hidup sendiri kos sendiri tanpa mencari apa ada yang membantu tidak atau tanpa pembantu bahkan kita sendiri jarang atau tidak rajin membereskan kamar kok tiba-tiba kamar rapi kaget pasti ya karena tidak ada siapa-siapa ya kalau yang pertama tidak aneh karena ada yang membersihkan ada yang membereskan merapikan orang tua atau membantu atau kita sendiri tapi kita tidak pernah merasa membeleskan, kita tidak ada punya pembantu di rumah karena kos misalkan tiba-tiba kamar sudah jadi rapi. Nah bagaimana seperti ini ya kita akan bertanya siapa yang sudah merapikan kamar kita itu? Ini pertanyaannya siapa tidak merasa merapikan, tidak ada pembantu ya, tidak ada orang tua, tiba-tiba kamar sudah rapi teratur pada tempatnya tidak berantakan. Ada pertanyaan siapa yang merapikan kamar kita itu. Pasti bertanya. Nah, penjelasannya kalau untuk urusan kamar saja kita ingin tahu dan bertanya siapa yang telah merapikan dan mengaturnya, mungkinkah kita berpikir bahwa alam semesta yang serba teratur ini tidak ada yang mengaturnya? Itu yang sederhana, ya. Kamar kecil saja, ah, kamar kita saja yang sifatnya kecil dibanding alam raya ini yang besar, rumit, kompleks. Kita bertanya, siapa ini yang mengatur semua, serba teratur, serba indah, eh, apa namanya, serba pada tempatnya, ya. Ini siapa, pasti kita juga bertanya, pasti ada yang mengaturnya. Untuk urusan kamar saja, pasti ini ada yang ngeres nih, ya. Pasti ada yang masuk tadi nih, ya. Uh, misalkan tidak terkunci rumahnya atau siapa pokoknya ada yang membereskan karena mustahil akal kita akan uh, mengatakan tanpa ada uh, yang membereskan itu kamar dengan merapihkan sen, dengan sendirinya Nah kita hubungkan dengan pendapat uh, Einstein misalkan uh, yang tadi semua itu contoh-contoh semua itu uh, kita sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Einstein, kita tahu siapa ya Einstein. Kita ini, kata Einstein, mirip seorang anak kecil yang masuk sebuah perpustakaan besar, penuh dengan buku-buku dan berbagai bahasa. Ini anak kecil nih, masuk perpustakaan, melihat buku-buku yang begitu banyak dan apa, dari berbagai bahasa. Anak itu tahu, ya, tahu bahwa pasti ada seorang yang pernah menulis buku itu. Tahu sih. Tapi secara samar-samar si anak itu menduga adanya keter, apa, keteraturan misterius ya di luar akal kita misterius ya dalam penyusunan buku-buku itu tetapi ia tidak tahu bagaimana itu anak kecil dia tahu ada yang menulisnya cuman merapihkannya bagaimana dia tidak tahu nah itu mirip seperti itu kata Einstein tentang alam raya ini tentang buku tadi tentang kamar ini kita ini diibaratkan anak kecil yang sebenarnya tahu ada yang menulisnya, ini ada yang menciptakannya. Kamar ini ada yang e, merapikannya. Hanya caranya bagaimana ada keterbatasan akal kita karena akal kita terbatas ya. Seperti tadi buku di perusahaan itu. tahu itu ada yang ngarang, ada yang nulis, tapi kok tersusun rapinya dia e, samar-samar menduga saja Tuhan misterius yang misterius itu misterius itu di luar jangkauan akal anak itu tadi seperti hanya kita men, apa, terbatas dalam hal melihat alam jagat raya ini kita tahu ini ada yang pasti ada yang menyusun ada yang menciptakan dan indah hanya kita punya keterbatasan siapanya ya siapanya yang menyusun ini yang merancang ini semua gitu kan tidak tahu bagaimana itu mirip anak kecil kita dalam hal ini nah Kata Einstein lanjutannya, itulah sikap yang sesungguhnya dari bahkan orang yang paling cerdas sekalipun terhadap Tuhan. Itu sikap, ya sikap yang sebenarnya yang sesungguhnya dari orang yang paling apa cerdas sekalipun terhadap Tuhan. Memang kita tidak mengetahui Tuhan itu seperti apa, ya. Tapi Tuhan itu diyakini dengan adanya alam raya ini pasti ada yang menciptakan seperti apanya Tuhannya itu adalah keterbatasan kita, akal kita tidak nyampe ke sana. Karena kita terbatas, serba terbatas. Kita melihat alam semesta disusun dengan sangat menakjubkan. Dan apa mematuhi hukum-hukum tertentu. Hukum-hukum tertentu misalkan ini dalam Al-Quran, ya, dalam surat Yasin ini. Uh, bunyinya, A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Wasyamsu tajri li Takdirul Azizil Alim ya asyamsu As matahari Tajri berjalan li mustakorilah di tempat peredarannya ya pasti matahari itu tidak akan keluar dari tempat peredarannya artinya ini dia mematuhi hukum-hukum Allah Allah sudah takdirkan ini dalika takdirul azizil alim demikian itu ada ketetapan Allah hukum-hukum itu yang disebut dengan ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah disebut takdir. Lalu kemudian matahari tidak akan melewati batas yang Allah tetapkan, tidak akan keluar dari jalur yang matahari terus saja berputar selama 360 hari selama setahun itu ya. 360 hari dia terus berputar di situ saja tidak akan keluar. Keluar saja berarti dia tidak mematuhi hukum Allah. Dan tidak mungkin tidak mematuhi hukum Allah matahari ini karena kalau tidak mematuhi hukum mematuhi hukum Allah pasti akan terjadi sesuatu ledakan atau apa ya hancur misalkan bisa terganggu alam raya yang begitu sudah rapi itu kemudian matahari keluar dari peredarannya artinya memat, tidak mematuhi hukum sedangkan tidak mematuhi hukum Allah itu tidak mungkin matahari begitu keluar dari jalurnya ya itu di ayat berikutnya masih di dalam surat Yasin. kita bacakan terjemahnya. Kami tetapkan dan telah kami tetapkan di tempat peredaran bagi bulan, juga demikian bulan matahari ditempatkan dengan hukum muka Allah di, di apa? di tetap di jalurnya, tidak keluar dari jalur. Demikian juga bulan ya, kami tetapkan bulan ini sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir kembalilah ia seperti bentuk tanda apa tandan yang tua ya jadi dia kembali lagi dia tidak akan apa keluar dari jalurnya ya kemudian uh, ini masih ayat uh, di surat yasin ayat berikutnya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan ya dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Tidak bisa ditukar karena tadi sudah tetap pada jalurnya. Tetap pada hukum Allah tadi yang kata Einstein tadi. Kita melihat alam semesta disusun dengan sangat menakjubkan dan mematuhi hukum-hukum tertentu. Yang ini yang dimaksud dengan hukum-hukum tertentu. Contoh dalam matahari dia berjalan pada tempatnya tidak akan keluar jalur. Karena keluar sedikit saja melenceng mungkin satu at apa biji apa namanya tepung lah ya satu biji tepung yang seperti yang kecil yang seperti apa dia keluar dari dari jalur itu pasti akan terjadi suatu kecelakaan bumi ini yang tidak diinginkan maka karena dia ditetapkan hukumnya oleh Allah seperti itu dan matahari mematuhi hukum itu hukum itu berjalan pada tempatnya selama 360 hari tetap pada tempatnya tidak terjadi sesuatu. Nah itu dengan disebut dengan Uh, hukum tadi jadi uh, matahari, alam raya, jawa raya bulan ini malam siang tidak pernah tertukar. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam, bulan ada di pagi hari tidak seperti itu. Dan itu bukti bahwa ada yang mengatur, ada yang uh, mengelolanya begitu terapi, teratur, indah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan uh, contoh bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari penciptaan alam raya dari mulai yang terkecil di dalam diri kita buku ensiklopedia kamar dan lebih luasnya lagi ya, tentang jagat alam alam raya ini ya nah, masih kata Einstein tetapi kita yang memahami hukum-hukum tadi ya ketetapan Allah di jalurnya itu secara samar-samar saja artinya karena ada Keterbatasan akal pikiran kita, otak kita tidak sampai ke sana, ya. Pikiran kita yang terbatas tak dapat menangkap kekuatan misterius. Siapa ada di balik keteraturan ini? Itu terbatas kita. Yang menggerakkan alam semesta ini siapa? Ada keterbatasan di akal kita. Nah, itu ya, apa yang disampaikan oleh Einstein tadi adalah sejalan dengan apa yang kita uh, contohkan di atas. Nah. Ini mungkin masih berlanjut, tapi kita terbatas dengan waktu dan masih kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini ada apa yang memahami ya penjelasan seperti ini tentang bagaimana apa Allah atau Tuhan itu ada di antara contoh-contoh yang tadi. Sebelum berakhir, saya akan memberi tugas-tugas ya. Awas, ada beberapa yang sering tidak mengerjakan tugas dan kita lihat nilainya dan nanti saya tidak akan membantu nilai itu tanpa ada mengerjakan tugas. Ada beberapa yang uh, orang beberapa orang di kelas 10 ini berkali-kali tidak mengerjakan tugas. Maaf, saya tidak akan membantu nanti pada saatnya kalau ker apa tugas ini tidak dikerjakan. Jadi tolong kerjakan tugasnya itu membantu Anda kelak nilai harian di rapot itu dari mana kalau bukan dari tugas-tugas itu apalagi kalau misalkan kemarin PHB nya nilainya kecil udah PHB nya nilainya kecil tidak ikut PHB lagi tugas PHB juga tidak dikerjakan itu lebih parah lagi tolong tidak apa namanya mematuhi apa ya mematuhi apa yang diinginkan apa yang ditugaskan uh, oleh guru ya itu bagian dari akhlak kalian tugasnya adalah Tolong cari di internet uh, tentang dialognya seorang ateis dan seorang alim, seorang alim ya. Bagaimana uh, pertanyaan seorang ateis kepada seorang alim tentang keberadaan Tuhan. Ya, dialog seorang ateis bersama seorang alim banyak di internet. Kalian cari dan tulis di Word kemudian uh, pas simpan di uh, e-learning tugasnya ya. Itu saja Semoga kalian bisa memahami dan tolong patuhi aturan-aturan tugas-tugas ya. Wa ma taufiqi la bila ali tawakkatu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.